Halo teman-temannya, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel. Dan saya Didit Lufo sekarang sedang perjalanan menuju ke ibu kota, Kabupaten Pemalang, itu di Pemalangnya. Dan kita mau melihat langsung sirkuit kebanggaan warga Pemalang, yaitu sirkuit Pantai Widuri, yang satu tahunan, apa ya, sudah satu tahun atau belum ya, aspalnya itu baru. Kita lihat bagaimana sih kondisinya sekarang dan kira-kira layoutnya seperti apa, ada yang diubah atau enggak. Yuk kita lihat ke sana guys. Cus. Sirkuitnya ke sana guys, itu sirkuitnya guys, sana guys. Belok kanan, lalu terus lurus. Ini lewat jalur enggak, bahaya. Jadi ke sirkuit sekalian ke pantai guys. Pantai, Pantai Widuri. Ada beberapa yang sedang latihan guys. Nah ini sirkuitnya guys, untuk aspalnya sendiri cukup bagus, aspalnya baru, cuma mungkin agak bumpy pasti lah ini. Ini arahnya kadang ke sana, kadang ya terserah yang main sih. Ya sirkuitnya aspalnya sebenarnya bagus, layoutnya juga banyak tikungan ya. Ada yang kencang, ada tikungan kan ini, streknya juga lumayan panjang, tapi ya itu belum ada ban pengaman, tagre ora ono, terus langsung pepohonan, jadi ini lumayan bahaya wis aja nih. Kalau ada yang keluar lintasan nabraknya pohon nih. Oke, kita cek terus ke depan, nanti kita mencoba keliling satu lap full lap. Trek lurusnya itu dari sana, trek lurusnya sampai nah itu depan ya, belum ada ban pengaman dan lain-lain sih, tapi ya semoga aja kedepannya adalah fasilitas tambahan. Nah untuk ujung sebelah baratnya itu ini tikungannya. Oke. Sebenarnya masih bisa lanjut guys, muter ke sana, tapi ini buat jogging rata-rata. Oke, ini kita lihat trek lurusnya cukup panjang juga. Nah buat yang pada penasaran nih, kita mau keliling mumpung udah selesai. Ini tadi yang tikungan paling barat. Nah ini dari tikungan paling barat. Aspalnya mulus kok. Wah ini langsung cikan-cikan terus guys. Cikan-cikan terus.
Aspalnya mulus ya. Di sini agak bumpy. Tikungan terakhir. Lanjut trek lurus. Wah, panjang. Ini saya naik sepeda. Nah, ini ada satunya. Sebenarnya harus masih sampai sana sebenarnya. Cuma dipotong sama sini kalau buat latihan. Ini tikungannya. Oke. Ini lewat busuk di situ. Kalau tetap lurus, tapi memang terlalu panjang nantinya, stride-nya terlalu panjang. Ini kalau buat event baru, kalau enggak kan bahaya, enggak akan bablas. Sini baru masuk ke sana. Oke. Jadi begitu guys untuk trek ini ya, Pantai Widuri. Nah, enaknya di sirkuit Pantai Widuri itu setelah nonton balapan langsung lanjut kita berwisata di pantai dan lihat